Halo, berjumpa kembali di channel Tanaka Kenal TV. Kali ini kita akan share membahas masalah cara refill isi stempel, khususnya untuk stempel yang flash stempel. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video kali ini. Pertama-tama kita siapkan tintanya, khususnya yang biasa digunakan adalah warna ungu ya, untuk warna ungu. Lalu kita oleskan ke bagian bawah atau bantalan tulisan yang ada di bawah itu, flash stempelnya. Bagian bawah flash stempelnya. Oh, kali ini saya ditampilnya saya yang kecil. Jenis tintanya terserah, yang penting warna ungu, hitam bisa. Kali ini kita oleskan rata di bagian tulisannya. Hingga benar-benar merata agar tidak disamakan, tidak ada jeda atau selain belum dioleskan. Tunggu sampai kering, kita kurang lebih sekitar 30 detik urusan agar nanti hasilnya tidak terlalu bisa selalu jadi blur atau mungkin bisa melopor bisa jalan. Oke, merasa mungkin setelah 30 detik mari kita stempelkan, dicoba di atas yang buram ya, kelas yang akan kita pakai. Kita coba stempel, saya benar-benar hasilnya sempurna. Ukuran masih belum sempurna ya. Oh, sudah mulai sempurna, sudah sempurna bisa. Demikian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.